Maruah dan kedaulatan negara perlu terus dipelihara. Keharmonian dikecapi selama ini tidak boleh diganggu-gugat. Perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama sekian lama terbina perlu dipertahankan. Kementerian Dalam Negeri menerima RM19.5 bilion. Lebih RM2.12 bilion diperuntukkan khusus untuk PDRM dan agensi beruniform bagi menjamin keselamatan dalam negeri melalui usaha bersepadu. Membanteras jenayah dan mengekang anasir permusuhan yang memecah belah rakyat. Pejabat-pejabat polis baru akan dibina dengan kos RM2.1 bilion. Kementerian Pertahanan menerima RM21.2 bilion. Dan kesiapsiagaan ATM dengan RM58 bilion untuk kerja senggara dan pembaikan serta perolehan aset-aset ketenteraan baru. Program baru Protegi Veteran akan diperkenalkan, mewajibkan kontraktor menyediakan peluang pekerjaan untuk veteran ATM terutama yang punya kelayakan TVET. Industri ketenteraan tempatan melalui pemindah teknologi dan pemegalan aset ketenteraan dan menggalakkan pemain industri tempatan menembusi pasaran ekspor harus diberi keutamaan. Sebagai contoh, syarikat tempatan Aerodyne yang muncul sebagai penyedia perkhidmatan drone utama dunia wajar disokong untuk mengekspor aplikasi keselamatan kawasan sempadan.